Assalamualaikum teman-teman. Ayo. Kita mencari siput bekicot lagi teman-teman. Wah, di selokan ini keongnya banyak banget. Tapi kita nggak mencari keong ya teman-teman hari ini. Lah ini teman-teman. Wah, ini siput bekecot warna kuning, cakep banget teman-teman. Ayo kita ambil. Ini siput bekecot warna kuning itu enak dirica-rica di bumbu kuning teman-teman. Wah, mulai makanan lagi. Ayo. Lah itu keongnya teman-teman, banyak banget. Kapan-kapan kita mencari keong ya teman-teman. Lihat-lihat ini teman-teman. Wah, cakep. Walah. Wah, banyak banget ya keongnya. Ayo. Kita cari lagi teman-teman. Wah. Keong itu sangat menarik loh teman-teman. Wah, ini tempatnya lumayan bersih, rumput-rumput sudah saya bersihkan teman-teman. Biar berburu-buru enak. Lo. Ya toh. Wah, ayo. Kita cari siput bekecot sambil lihat-lihat keong ya teman-teman. Lah ini. Keong itu juga enak loh teman-teman. Dirica-rica, dipepes. Wah, enak banget. Keong itu dipepes juga enak. Wah. Lah ini apa ini? Lah. Wah, ini kan sapu-sapu teman-teman. Kayaknya lagi berjemur teman-teman. Ayo. Kita ambil saja teman-teman. Wah, kok bisa berjemur di sini loh, kayak banyak banget. Ini pasti satu keluarga teman-teman. Wah, babon-babon sama anak-anaknya. Wah, ini nanti di rica-rica juga enak banget teman-teman. Dipepes juga enak banget. Digoreng juga enak banget. Ayo kita ambil. Wah. Lulu. Ini siput bekecot. Wah, albino teman-teman. Apa ini? Wah, ini sarang kepiting. Biarkan saja. Kita ambil siput bekecot albinonya ya teman-teman. Wah. Ayo. Kita cari lagi teman-teman. Wah. Lah ini. Lihat. Weh. Keongnya kok, wah, menarik sekali loh keongnya. Lihat, besar banget teman-teman. Wah. Nah, menarik pol, kita biarkan saja. Kita mau cari siput bekecot. Lah ini lo. Awas. Ya. Siput bekecot merah, teman-teman. Wah, ini enaknya dirica-rica di bumbu cabe merah, teman-teman. Ayo. Kita ambil ya teman-teman. Kita ambil. Lo. Ini. Ini babon. Siput bekecot hijau teman-teman. Ini enaknya dirica-rica disambelkan cabe hijau teman-teman. Wah, mantap. Wah, lumayan banyak teman-teman ya, baru sebentar sudah lumayan banyak. Wah, keongnya banyak banget. Nanti kita cari keong ya teman-teman. Kulitnya hitam-hitam teman-teman. Lihat ya, di
depan gorong-gorong ini juga banyak loh teman-teman. Wah, mantap ya teman-teman. Tapi udah dulu ya teman-teman, nanti kita cari lagi. Wah, ini di hutan belantara samping rumah loh teman-teman. Lihat-lihat.